أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل اللهم ارزقنا علما نافعا وإيمانا يقينا وحنا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kawana al-akwan wa dabbar al-zaman. Mawjudun azalan wa abada bila kayfin wala jihatin wala makanin wala niddalahu wala mathila lah wala sharika lah wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Tuan-tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah, Muslimin, Muslimat, Hadirin dan Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi diberikan oleh Allah Taala nafas untuk kita menyedut udara yang segar Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang dipinjamkan kepada kita dengan kesihatan, dengan kekuatan, dengan tubuh badan yang sihat inilah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan dan terus memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama mensyukuri akan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lain dan tidak bukan, mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Taala ini akan dikira ganjaran oleh Allah apabila mereka itu beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pun. Sidang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, kita sekarang ini berada di awal daripada ambang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Azza wa Jalla memuliakan junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita zahirkan nikmat ini, yakni nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Firman Allah azza wa jalla, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan adapun nikmat pemberian kebaikan yang Allah Taala bagikan kepada kita, hendaklah kita zahirkan. Selain daripada nikmat yang agung yang mulia adalah Islam dan iman, dan juga ada padanya kelahiran seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insan yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada malaikat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Jikalau bulan-bulan lain ada kemuliaannya, hari-hari itu ada kemuliaannya, masa itu ada kemuliaannya. Seumpama dalam hadis menyatakan, inna min afdalil ayyami yawmul arafah, wa kama anna min afdalil ayyami fil usbu'i yawmul jum'ah, wa kama anna fi min afdalil layali laylatul qadar. Sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, menyatakan bahawa semulia-mulia hari dalam semua hari adalah hari Arafah, yakni hari yang dimustajabkan doa oleh Allah. Sebagaimana juga semulia-mulia hari dalam seminggu, penghulu segala hari dalam seminggu adalah hari Jumaat. Sebagaimana semulia-mulia malam daripada sekalian malam adalah malam Lailatul Qadar. Dan juga semulia-mulia bulan daripada sekalian bulan adalah bulan Ramadan Al-Karim. Ini kemuliaan dan kehebatan bulan Islam dan juga hari Islam dan juga masa Islam yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah dengan bulan Rabiul Awal itu menumpang keberkatan Nabi Muhammad, menunjukkan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Ramadan, Nabi Muhammad lebih mulia daripada Jumaat, Nabi Muhammad lebih mulia daripada Lailatul Qadar, Nabi Muhammad lebih mulia daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakan bulan Rabiul Awal yang jarang kita dengar kemuliaan yang ada padanya, yang mana bulan Rabiul Awal itu menumpang keberkatan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dipilih bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Inilah kehebatan Nabi Muhammad. Begitu juga tentang hari. Sebagaimana yang kita tahu, semulia-mulia hari adalah hari Jumaat. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim menceritakan bahawa Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin, bukan hari Jumaat. Maknanya hari Isnin tumpang keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imamuna Imamul Muslim radhiyallahu taala anhu wa ardah, bahawa sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa disunatkan berpuasa pada hari Isnin? Kenapa disunnahkan berpuasa pada hari Isnin? Maka Rasulullah menjawab, "Dzatal yaum wulidtu fihi wa unzila alayya." Kerana pada hari Isnin aku dilahirkan. Kerana pada hari Isnin jugalah diturunkan wahyu kepada aku. Hari, bulan, detik masa, makhluk-makhluk ciptaan Allah ini, maknanya yang paling mulia daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun apatah lagi turut bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana dilahirkan, yang mana dia dilahirkan dalam keadaan yatima, dalam keadaan yatim, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya engkau menciptakan dan menjadikan dan mengeluarkan seorang nabi yang agung, nabi yang mulia. Ya malaikat, ya Allah, engkau menciptakan nabi yang mulia, tetapi engkau tinggalkan dia dalam keadaan yatima." Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat, "Ya malaikati, ana awla bihifdhihi min ummihi wa abihi, wa ana khaliquhu wa raziquhu wa murabbi." Wahai sekalian malaikat,
Aku yang menciptakannya. Aku yang memberi rezeki kepadanya. Dan aku yang lebih layak mendidiknya dan mentarbiahnya lebih daripada emak dan juga bapaknya. Maka engkau jangan bimbang, wahai malaikat. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini aku yang jaga, aku yang peliharanya. Itu dia malaikat gusar bimbang kerana Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Sidang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan, bagaimana semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hatta binatang-binatang, hatta ikan-ikan di lautan, mereka berebut-rebut nak menjaga Nabi Muhammad, nak mendidik Nabi Muhammad, nak memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu bila diketahui bahawa Nabi Muhammad dilahirkan, mereka bercerita sesama mereka. Diriwayatkan kalau singa bertemu dengan kijang, kalau ikan bertemu dengan udang, dengan sotong, mereka bercerita, "Eh, Nabi Muhammad dah dilahirkan." Semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala bercerita sesama mereka. Apatah lagi kita insan. Apatah lagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun satu saja makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditahan pengkhabarannya tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu iblis. Iblis tidak dikhabarkan, disekat, ditahan daripada cerita ataupun kisah Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad nak dilahirkan tidak diberitahu dan tidak dikhabarkan, tak sampai kepada iblis. Antara yang lainnya iblis tak tahu selain daripada kelahiran Nabi Muhammad, yakni iaitu juga tentang turunnya suratul Fatihah. Iblis juga tidak mengetahui. Tuk-tuk tahu Nabi Muhammad dilahirkan, tuk-tuk tahu turunnya surah Al-Fatihah sebagai memuliakan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Mana mungkin kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad nak beri syafaat kepada umatnya, kita tidak bercerita tentang dia? Bukan setakat dalam bulan Rabiul Awal, dalam bulan-bulan yang lain, dalam masa yang lain, dalam amal ibadah kita yang lain, sekurang-kurangnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggakan dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, berselawat kepada Nabi dalam solat itu rukun. Kalau dalam mazhab Maliki dia tak ada rukun berselawat kepada Nabi, menunjukkan bahawa cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitulah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan sebab wujudnya dunia ini, sebab wujudnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, بسبب ورود محمد صلى الله عليه وسلم, dengan sebab adanya dan akan turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ni ada adalah dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Begitu besar dan hebatnya insan yang agung ini sedang jemaah sekalian. Bukan setakat kita menyempurnakan rukun dalam solat kita berselawat, tetapi kita kena mengetahui akan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Nama Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena kita hafal sekurang-kurangnya. Bukan nama artis anak-anak kita boleh hafal, boleh ingat. Nama insan yang layak memberi syafaat kepada kita di hari kiamat, yang mana Nabi-Nabi lain antaranya, mereka tak dapat memberikan satu syafaat yang besar di hari kiamat, yang disebut sebagai syafa'atul uzma, syafaat yang agung, yakni yang dijauhkan daripada kepanasan matahari di padang mahsyar. Yang kita tahu kisah ini dan wajib beriman dengan adanya mahsyar. Umat Nabi Allah Ibrahim pergi kepada Nabi Allah Ibrahim. Umat Nabi Allah Musa pergi kepada Nabi Allah Musa. Umat Nabi Allah Isa pergi kepada Nabi Allah Isa. Semua umat-umat pergi kepada Nabi-Nabi mereka.
minta dijauhkan daripada kepanasan matahari yang amat dekat di kepala. Semua menyatakan, pergilah engkau kepada Muhammad. Dia saja yang boleh beri syafaat ini. Apatah lagi kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengharapkan syafaatul uzma, syafaat yang agung daripada diri junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat-sahabat, di antaranya bila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, antara tempat yang dimustajabkan oleh Allah adalah diri Nabi Muhammad. Kalau sekarang ini kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minta ampun daripada Allah, minta ampun kepada Allah Taala melalui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengajar kita, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Jikalau mereka itu melakukan kezaliman, yakni melakukan dosa kepada Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, maka mereka itu pergi kepada engkau wahai Muhammad, pergi kepada kubur engkau wahai Nabi Muhammad, fastaghfirullah, dan mereka itu, yakni kita berdoa kepada Allah, minta keampunan kepada Allah, fastaghfara lahumur rasul, maka Nabi Muhammad tolong doakan keampunan akan dosa yang kita minta kepada Allah Taala untuk diampunkan. Sebab itulah bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita tahmid, kita tidak lepas daripada berselawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan kita berdoa juga selepas daripada azan, kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perantara kita dengan Allah, kerana dia adalah insan yang dimuliakan oleh Allah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajata al-aliyata al-rafi'ah waba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Nabi Muhammad itu perantara yang paling agung kerana syarafah, fadilah, kemuliaan dan juga keagungan yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Maka kita di seluruh dunia umat Islam menyambut amalan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang telah disepakati oleh seluruh jumhur ulama Islam, dan tertolaklah fahaman-fahaman yang menyatakan ia bid'ah masuk dalam api neraka. Al-Hafiz Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid menyatakan, dan juga ulama-ulama yang lain, Nawawi dan sebagainya, bahawa mereka yang berkumpul duduk di dalam satu kumpulan dan mereka membaca ayat sedikit, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian mereka itu menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah Nabi Muhammad, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi makan kepada orang Islam yang lain, maka itu disebut sebagai bid'atun hasanah, benda yang baik yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam menyatakan, man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di la yanqusu min ujurihim shay' wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di la yanqusu min awzarihim shay'. Barang siapa yang melakukan suatu benda yang baik, yang tidak ada amalan yang dilakukan oleh Nabi, tapi dia buat benda yang baik yang ada sandarannya daripada Quran dan Sunnah. Contohnya maulid yang kita sambut,
ada baca Quran. Quran kan disyariatkan. Baca hadis, kan hadis itu membaca hadis mendapat pahala. Memberi makan kepada orang, kan itu mendapat pahala. Kemudian diikuti pula oleh orang lain. Orang itu buat, kemudian diikuti pula oleh orang lain. Maka mereka itu mendapat pahala. Dan orang yang mengikuti itu juga mendapat pahala. Dan tidak berkurangan sedikit pun pahala orang yang meniru orang lain yang membuat kebaikan tersebut. Barang siapa yang melakukan perkara yang jahat, perkara yang kufur khasnya, yang tidak ada pada zaman dahulunya tapi dia mengada-adakan, contohnya membawa tajsim, akidah tajsim, membawa perkara yang menyekutukan Allah yang dulunya tak ada, contohnya beriktikad Allah ada tubuh, ada badan, Allah bertempat, Allah duduk, Allah bertempat, duduk di atas arasy, Allah itu bersifat dengan sifat makhluk, dan diikuti pula oleh orang lain akan akidah yang mana menyanggahi daripada akidah Nabi, maka diberikan dosa oleh Allah Ta'ala dan tidak berkurangan sedikit pun dengan orang yang mengasaskan akan perkara-perkara yang kufur ataupun perkara-perkara yang maksiat. Maka amalan yang kita lakukan adalah perkara amalan Maulidur Rasul yang dilakukan oleh seluruh umat Islam adalah perkara yang dipuji oleh ulama-ulama kerana padanya ada sandaran daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Memberi makan kepada orang adalah perkara yang amat digalakkan di dalam Islam. Apatah lagi dalam kita menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang disyariatkan yang kita lakukan apabila seseorang itu dikurniakan anak selepas daripada 7 hari, kebiasaannya kita akan melakukan amalan ibadah aqiqah, memberi makan kepada orang lain, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dikurniakan anak. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi kita menyembelih binatang ternakan dan sebagainya kerana tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran junjungan besar Nabi kita Sayyidu waladi Adam, penghulu segala anak Adam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Sebagaimana sidang jemaah dan kita semua mengetahui bahawa orang yang mula-mula melakukan amalan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam secara besar-besaran, secara besar-besaran, bukan calang-calang orang, seorang raja Al-Malik Muzaffaruddin bin Zainuddin, raja yang bernama Muzaffaruddin bin Zainuddin, raja di kota Erbil di Iraq, seorang ulama dan seorang raja, dan dia juga merupakan ipar kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang turut merayakan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyembelih ribuan ternakan, ribuan binatang diberikan makan kepada rakyatnya kerana tanda kasih dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca ayat Al-Quran, membaca hadis, membaca kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Di Malaysia kita pun kita tahu, kita buka sejarah, orang yang mula-mula menyambut sambutan Maulidur Rasul secara besar-besaran juga bukan calang-calang orang. Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Haji Osman bin Haji Snek yang terkenal dengan panggilan Tok Seleho di Kelantan, seorang waliullah, memberi makan kepada orang Islam yang lain, membaca kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarak. Ni orang berarak dah kurang dah kita orang Melayu ni. Kalau berarak sambut menantu kita berarak sangat. Berarak dengan apa majlis kenduri kendara kita berarak sangat. Berarak ke sana kemari kita berarak sangat, kita berkumpul sangat. Tapi dengan Nabi Muhammad kita tak nak buat sedemikian. Kita kadang-kadang tu dalam majlis perkahwinan, kita nak menyambut menantu, rombongan lelaki nak datang ke rombongan perempuan, rumah perempuan ni, dengan keretanya, kalau yang berjalan kaki pun, kalau berkenderaan tu, boleh je kereta tu nak parking depan rumah orang perempuan, keluarga perempuan tu, tapi saja je parking jauh 100 meter,
50 meter. Tujuan dia apa? Nak berarak, nak berkompa, nak bernasyik, nak beritahu kepada masyarakat si fulan dengan si fulanah ni dah berkahwin, orang lain tak boleh nak kacau dah. Itu adat yang kita lakukan yang ada syariatnya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berarak, kita berselawat, kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Diriwayatkan dalam satu kisah yang masyhur tentang keberkatan menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Disebut dalam kitab Rawa'ih Az-Zakiyah dan kitab yang masyhur, menceritakan ada dua orang suami isteri. Suami isteri ini setiap kali bulan Rabiul Awal, dan dia ini daripada kalangan orang Yahudi, bukan orang Islam. Dan jiran dia adanya orang Islam. Setiap kali bulan Rabiul Awal, dia melihat orang Islam di sebelahnya melakukan amalan maulid, beri makan kepada orang, buat program, buat ceramah, cerita kisah Nabi dan sebagainya. Lalu si isteri bertanya kepada suami, apakah yang dilakukan oleh orang Islam tersebut bila tibanya bulan Rabiul Awal? Maka si suami menyatakan mereka kononnya mendakwa Nabi mereka dilahirkan dalam bulan ini. Sebab itulah mereka seronok sangat, suka sangat dengan melakukan, memberi makan kepada orang-orang Islam yang lain. Pada suatu malam mereka tidur dan mereka bermimpi. Si isteri bermimpi. Bermimpi bahawa dia melihat di hujung daripada tempat dia berdiri tersebut dalam mimpinya, ada seorang yang bersinar-sinar, dikerumuni oleh sahabat-sahabatnya seumpama bulan yang dikerumuni oleh bintang-bintang. Berseri-seri orang tersebut dalam mimpi tersebut. Lalu perempuan Yahudi tersebut pergi dekat sahabat yang mengerumuni akan lelaki yang bercahaya tersebut. Lalu dia bertanya, siapakah lelaki yang bercahaya, yang nampak hebat, yang nampak gagah, nampak sangat-sangat mulia? Lalu dia mengatakan, sahabat mengatakan, huwa Muhammadul Arabiyyu, huwa Nabiyul Mukhtar. Dia adalah Muhammad dan seorang daripada bangsa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Taala. Lalu perempuan tersebut bertanya kepada sahabat, adakah dia akan menjawab jikalau aku menyapanya, aku bertanya kepadanya? Maka sahabat mengatakan, huwa laysa mutakabbir. Dia bukan seorang yang sombong. Dia seorang yang lemah lembut dan memiliki budi pekerti yang agung. Maka perempuan tersebut menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menjawab kembali dengan jawapan yang amat lembut. Amat lembut sekali. Lalu perempuan Yahudi menyatakan, wahai Muhammad, aku ini bukan daripada agamamu, yakni bukan beragama Islam. Kenapa kamu berlaku baik, berlemah lembut dengan aku? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah menyatakan dan mewahyukan kepada aku, sesungguhnya kamu nanti akan masuk ke dalam agama Islam. Maka perempuan Yahudi itu lantas mengucap dua kalimah yang agung. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak melainkan Allah, dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Dalam mimpi tersebut, dan dalam mimpi itu juga dia bernazar, selepas aku bangkit nanti daripada tidur, aku akan merayakan, aku akan menyambut sambutan Maulidur Rasul, tanda syukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada aku dengan Islam. Keesokan paginya aku, bila dia bangkit daripada tidur, dia tengok rumah dia dah riuh rendah dengan puyuk belanganya, suaminya dah tak ada dah. Lalu dipanggil suaminya, apa yang kamu sibuk sangat tengah buat apa ni? Kita sedang buat kenduri ni, menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak beri makan kepada orang. Kerana sesungguhnya orang yang telah datang kepada kamu dalam mimpi juga telah datang kepada aku dan mengislamkan aku. Maka kedua-duanya itu
beriman kepada Allah dan mereka itu turut mengucap selepas dia bangkit daripada tidur, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang kita nak. Kita sambut maulid dalam keadaan kita ikhlas kepada Allah, dengan kita menceritakan peristiwa yang benar tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar orang kafir, orang yang bukan Islam nampak keagungan yang diagungkan oleh umat Nabi Muhammad, menyiarkan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku kepada dua orang Yahudi. Dengan dia melihat sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ikhlasnya jiran dia orang Islam tersebut melakukan amalan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Sidang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita bicarakan tadi, bahawa amalan sambutan Maulidur Rasul adalah perkara yang tidak dilakukan dan tidak disuruh oleh Nabi Muhammad, tetapi ia adalah perkara yang mulia dan dimuliakan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan oleh para sahabat dan juga ulama-ulama. Kerana para nabi sebelum itu juga ada yang melakukan perkara yang tidak diajar oleh nabi mereka, bahkan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpama umat Nabi Allah Isa alaihi salam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, waj'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fah wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Sesungguhnya kami letak di dalam hati-hati umat Nabi Allah Isa alaihi salam wa rahbaniyah. Wa rahbaniyah maksud dia hati dia itu dia tinggalkan tentang kenikmatan dunia. Ibtada'uha, dia buat benda yang baru. Maknanya Nabi Allah Isa tidak mensyariatkan dan tidak suruh pun umat dia agar meninggalkan dunia. Di antaranya dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan umat Nabi Allah Isa AS, mereka duduk betul-betul dalam keadaan zuhud. Rumah mereka pun mereka buat daripada tanah liat. Walaupun mereka mampu nak melakukan sedemikian, tujuan dia apa? Ibtigha'a ridwanillah. Dia nak mencapai redha daripada Allah. Dia buat benda-benda sedemikian yang Nabi Allah Isa tak suruh pun dia buat. Tapi apa yang disebut oleh Allah? Ibtigha'a ridwanillah. Bahkan mereka mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi Isa tidak suruh mereka buat, tapi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana perkara itu adalah perkara untuk mendekatkan diri dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amalan-amalan dan juga syiar yang kita lakukan. Seumpama azan dua kali pada hari Jumaat pada zaman Nabi Muhammad tak ada. Pada zaman Sayyidina Umar ia baru dilakukan. Nabi Muhammad sebelum itu pun tak ada mensyariatkan selepas aku wafat kamu kena buat azan dua kali, tak ada. Tapi dilakukan sehingga kekal pada kita hari ini. Sembahyang tarawih secara berjamaah yang mengikut konsistennya, semua umat Islam melakukan sedemikian dengan melakukan amalan solat tarawih secara berjamaah. Kerana pada zaman Nabi Muhammad hanya sekali saja Nabi Muhammad bertarawih secara berjamaah bersama dengan para sahabat. Tetapi orang yang mula-mula melakukannya adalah Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berjalan pada waktu malam pada bulan Ramadan. Lalu dia mendapati dalam masjid dalam bulan Ramadan pada waktu malam ada sahabat sembahyang dekat hujung sana, sembahyang dekat depan sana, seorang sembahyang dekat belakang. Lalu Sayyidina Umar menyatakan alangkah baiknya jikalau dikumpulkan semua sekali dengan qari, dengan seorang qari, seorang imam, untuk mengimamkan solat, yakni solat pada waktu malam dalam bulan Ramadan. Selepas itu bermulalah amalan tarawih secara berjemaah. Dan Sayyidina Umar menyatakan bila dia melihat apa yang dia hendak itu berlaku, ni'matul bid'atu hadihi. Inilah nikmat melakukan benda yang baru di dalam Islam. Umat Islam dapat digandakan pahala oleh Allah Ta'ala
dapat mengeratkan silaturrahim walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan perkara sunnah tersebut dilakukan. Begitu juga dalam mushaf, dalam Quranul Karim yang saya ceritakan dulu sebelum ini, bahawa orang yang mula-mula meletakkan nuqtah dan juga baris, nuqtah maknanya titik-titik daripada huruf hijaiyah, ba, ta, tha, ya, jim, itu disebut nuqtah titik, dan ada baris a, i, u, an, in, un. Pada zaman Rasulullah tak ada, pada zaman sahabat pun tak ada, dan Nabi Muhammad SAW tidak mewasiatkan lepas aku wafat nanti engkau kena letak akan titik untuk mudah orang faham. Tak ada. Dah macam mana orang dulu baca? Nabi baca, sahabat baca. Nabi ada. Sahabat-sahabat ramai yang hafaz Al-Quran, ingat mana huruf, mana baris dan sebagainya. Dan orang yang mula-mula melakukan dengan meletakkan titik dan juga baris adalah seorang tabi'i, bukan sahabat, tabi'i, yang bernama Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar. Dan alhamdulillah kekal sampai ke hari ini Al-Quran dalam huruf hijaiyahnya ada titik dan hijaiyah alif sampai ya tersebut, dan juga baris a, i, un pun termaktub di dalam Al-Quran. Alhamdulillah kita boleh kenal untuk membaca Al-Quran, walaupun ada juga orang masih lagi tak nak kenal baca Al-Quran. Maklumlah, ba satu rumah, ta satu rumah, tha satu rumah, kan rumah dia sama. Macam mana kita nak baca kalau ba tak ada titik, ta tak ada titik, tha tak ada titik? Alhamdulillah dilakukan oleh tabi'in sehingga kita boleh mengenal akan huruf-huruf Al-Quran. Alhamdulillah, ini benda-benda yang baru tetapi ada sandarannya daripada Al-Quran dan sunnah, dan dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Dan juga Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan juga adalah merupakan perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menceritakan tentang keharusan menyambut Maulidur Rasul yang wajib dipegang oleh kita semua, bahawa ia disepakati jumhur oleh ulama benda itu adalah benda yang baik. Tak boleh kata bid'ah. Tak buat bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat, masuk api neraka, tak. Bahkan ia adalah perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah juga sebagaimana dalam amalan doa kita yang kita sebut tadi, kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menumpang keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ia merupakan salah satu amalan-amalan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita maklumi, bahawa di antara amalan kita untuk mendekatkan ketaatan kita kepada Allah adalah melalui perantara mereka yang paling taat kepada Allah ataupun yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah bermaksud kita menyembah orang itu. Sebab itulah dalam salah satu amal ibadah yang kita lakukan di sana, ada satu istilah yang disebut sebagai tawassul kita. Perantara kita bila kita meminta kepada Allah melalui yang disebut dalam kaedah istilahnya at-tawasul talabu husuli manfaatin au indifa'i madarratin bidhikri ismin nabi awwali. Tawassul ini adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemanfaatan atau ditolakkan kemudaratan dengan menyebut nama nabi ataupun para awliya illahi salihin. Dan inilah yang kita sebut tadi, amalan yang selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Nabi Muhammad dan juga para awliya illahi salihin, dengan beriktikad, dengan akidah yang betul bahawa yang memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, walaupun kita sebut nama nabi tadi, yang memberikan manfaatan dan menolak kemudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengampunkan dosa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah amalan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain. Dalam kitab Mu'jam Saghir dan Kabir yang disahihkan oleh Imam Ahmad dan Darul Qutni dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan dalam kitab Mu'jam Saghir dan Kabir disahihkan oleh seluruh ulama-ulama hadis, menceritakan
bagaimana seorang sahabat pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang saya ada cerita sebelum ini tapi saya ringkaskan sebelum ini, tapi kita nak cerita di antaranya seorang sahabat yang hidup pada zaman Sayyidina Umar yang bernama Bilal Haris Al-Muzani. Bukan Bilal bin Rabah ni ya. Bilal banyak nama. Bilal Haris Al-Muzani. Hidup pada zaman Sayyidina Umar. Dan ketika itu Sayyidina Umar menjadi khalifah. Dan dia pergi bertemu dengan Sayyidina Umar. Yang ketika itu Sayyidina Umar tengah sibuk dengan urusan-urusan kerajaannya. Yang mana Bilal Haris ini, dia nak meminta beberapa hajat kepada Sayyidina Umar. Rakyat nak minta hajat kepada khalifah. Tetapi Sayyidina Umar tidak sempat nak melayan dia. Lalu dia pun pulang daripada tempat Sayyidina Umar. Dan dia berjumpa dengan seorang sahabat yang lain. Yang bernama Uthman bin Hunayf. Dan menceritakan, wahai Uthman. Sebab Uthman ni dia memang rapat dengan Sayyidina Umar. Aku ni nak minta, tadi aku pergi dekat jumpa Sayyidina Umar, minta hajat apa semua. Tapi Sayyidina Umar sibuk sangat, dia tak pandang pun aku. Lalu apa yang diajar oleh Uthman bin Hunayf? Iti ilmi da'ah. Yang pertama, engkau pergilah mengambil wudu. Fasalli rak'atain. Dan salatlah dua raka'at. Watada'u ilallah. Dan berdo'alah kepada Allah dengan doa yang aku ajarkan ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka binabiyyika Muhammad nabiyyar rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi lituqdali hajati. Kemudian habis doa tu, kau mintalah hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksud, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, aku bertawajjuh kepadamu, ya Allah, melalui keberkatan Nabi Muhammad. Bagi orang yang tak susah nak ingat bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu tak apa. Allah Ta'ala Maha Mengetahui. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku bertawajuh kepadamu, ya Allah, binabiyika Muhammad, dengan keberkatan Nabi engkau, yakni Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi lituqdali hajati. Sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah, melalui kemuliaan, keberkatan dan juga keagungan Nabi Muhammad, lituqdali hajati, agar engkau, ya Allah, perkenankan hajat aku. Lalu Bilal Haris Al-Muzani pun melakukan apa yang disarankan oleh Uthman bin Hunayf. Dia ambil wudu, solat dua rakaat, dan kemudian dia berdoa dengan doa yang diajar oleh Uthman bin Hunayf. Dan dia dalam doa itu tersebut, dia meminta hajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas daripada dia lakukan sedemikian, dia pergi semula berjumpa dengan Sayyidina Umar. Sampai dia di tempat Sayyidina Umar, Sayyidina Umar panggil dia, "Mari sini Bilal. Duduk, apa yang kau nak?" Lalu dia pun terkejut. Tapi dengan seruhnya dia terus meminta lah. Minta apa hajat dia, benda dunia yang dia nak, saya nak harta ni, saya nak hajat saya sedemikian. Lalu Umar berikan kepadanya tanpa mengurangi sedikit pun apa yang dia minta. Dia pun terkejut. Lalu dia pulang semula dan dia pergi cari Uthman bin Hunayf. "Wahai Uthman, engkau mengadu kepada Sayyidina Umar ke? Engkau cerita kepada Sayyidina Umar ke hajat aku tadi?" Lalu Uthman bin Hunayf menyatakan, "Tak, aku tak cerita pun kepada Sayyidina Umar. Tetapi aku telah berada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dan aku menyaksikan sendiri bagaimana seorang sahabat yang buta pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana buta dia itu berpuluh-puluh tahun. Dia berjumpa kepada Rasulullah." Ini Uthman bin Hunayf cerita keberkatan daripada menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat yang buta tadi berjumpa dengan Rasulullah dan menyatakan, "Ya Rasulullah, aku ni buta. Doakanlah kepada aku agar aku boleh melihat sebagaimana orang lain boleh melihat." Maka Rasulullah menyatakan, "In syi'ta sabran fasbir." Jikalau kamu boleh bersabar, sabarlah dulu. Maka sahabat yang buta tadi mengatakan, "Saya tak sabar dah, ya Rasulullah. Saya nak pergi hajat, nak qada hajat, susah nak pergi ke kedai, susah nak berjalan, susah buta ni, ya Rasulullah." "Okeylah," Rasulullah kata, "pergilah engkau mengambil wuduk sebagaimana saranan daripada Uthman bin Hunayf kepada Bilal. Pergilah engkau mengambil wuduk dan salatlah dua rakaat." Dalam riwayat menyatakan, inilah di antara asal usulnya salat hajat.
dan berdoalah dengan doa yang Rasulullah sendiri ajar. Maknanya doa yang diajar oleh Uthman bin Hunayf kepada Bilal adalah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doalah dengan doa yang aku ajar ini dan mintalah kepada Allah. Lalu sahabat yang buta tadi keluar daripada tempat Rasulullah berkumpul bersama Uthman bin Hunayf, Saidina Umar pun ada di situ dan ramai sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah. Dia pun berdoa, solat, ambil wuduk, solat, kemudian dia berdoa dan terus dia menyapukan mukanya, terus dia boleh melihat pada masa itu juga. Dan Uthman bin Hunayf meriwayatkan faraja'a fadakhala alaina wa huwa absar. Dan orang yang buta tadi itu datang semula kepada kami dan masuk ke tempat perkumpulan kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad absara, dan dia dalam keadaan melihat. Kemuliaan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul dengan Nabi Muhammad dan juga para auliaillah salihin. Bukan kita minta kepada syaitan, bukan kita minta kepada jin. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah seteru kamu, maka jadilah dia seteru daripada kamu itu. Adapun minta kepada syaitan ataupun iblis adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Dan perkara yang paling besar sepatutnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah keampunan. Bukan setakat dunia saja kita nak, tetapi keampunan. Kerana keampunanlah jikalau Allah Taala memustajabkan doa kita, maka kita selamat di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sunnah para nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita melihat contohnya Nabi Allah Adam alaihi salam, ketika mana ia turun ke dunia menjadi sebab dia menjadi khalifah di atas dunia. Dan wajib beriman bahawa Nabi Adam bukan dihina oleh Allah. Tidak ada hinanya di sisi Allah. Yang kita tahu kisah bagaimana Nabi Allah Adam memakan buah larangan yang Allah Ta'ala larang di dalam syurga. Cara logik akal kalau kita fikir, buah tu tak memabukkan, buah tu tidak memudaratkan, lepas tu ada dalam syurga. Itu di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat tidak mencatat keburukan dan dosa kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebab kita beriman bahawa sekalian para nabi dan juga rasul maksum, tidak ada dosa padanya. Hati-hati jangan sampai kita boleh mengatakan bahawa Nabi Allah Adam itu dihina oleh Allah. Bukan. Ia sebagai asbab untuk Nabi Allah Adam duduk di atas dunia ini dan menjadi khalifah, dan juga sebagai sebab kita duduk di atas dunia ini, dan juga untuk menunjukkan rasa kehambaan Nabi Allah Adam AS yang melakukan perkara sedemikian, yakni memakan buah larangan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, supaya kita juga berdoa sebagai bagaimana doa yang didoakan oleh Nabi Allah Adam dan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di antara doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Allah Adam yang kita lakukan sampai hari ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan kami kecuali kamu, ya Allah. Nabi Allah Adam AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberikan keampunannya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perlu juga kita faham tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ada segelintir masyarakat yang tidak amanah dengan tafsir dalam surah Abasa wa Tawalla, sehingga menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu salah apabila dia bermuamalat dengan umat dia sendiri. Ada segelintir masyarakat wal iyadhu billah bila mereka menafsirkan dalam ayat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma, Nabi Muhammad memalingkan muka ketika mana ada orang buta yang datang kepada Nabi Muhammad nak bertanyakan hukum. Kenapa Nabi Muhammad buat sedemikian? Yang pertamanya, Nabi Muhammad tengah sibuk untuk berdakwah dengan raja-raja ketika itu. Berdakwah kepada pembesar-pembesar ketika itu. Daripada sudut logik akalnya, kalau kita berhadapan dengan orang buta yang kita tak pandang dia, orang buta tu terasa hati tak? Saya nak tanya sedang jemaah sekalian, dia terasa tak? Tak ada. Sebab itulah tak ada hinanya. Bukan. Tak ada hinanya Nabi Muhammad SAW. Itu nak diberitahu adab para Nabi
sampai kepada orang buta pun, kamu kena menghadapkan wajah kamu walaupun kamu sedang sibuk untuk berdakwah kepada orang lain. Logik akalnya tidak ada hinanya. Maknanya Nabi Muhammad SAW juga maksum sebagaimana sekalian para Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Sebab itulah, inilah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada sekalian para Nabi dan juga Rasul. Nabi Adam alaihissalam menyatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lamma khalaqtani biyadika ay bi'inayatin minka, fara'aitu 'ala al-qawa'imil 'arshi maktuba, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabba al-khalqi ilayka illa ma ghafartali." Ya Allah, ketika mana engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu, maka aku melihat di tiang-tiang arasy termaktub satu kalimah, "La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah." Maka engkau ya Allah tidak akan meletakkan satu nama yang sebaris dengan namamu ya Allah, kecuali orang itu adalah orang yang paling kamu kasihi dan kamu cintai. Maka dengan keberkatan nama orang tersebut, siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Illa ma ghafartali." Maka engkau ampunkanlah aku ya Allah. Ini Nabi Allah Adam alaihissalam menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, yakni anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, suatu hari dia berjalan bersama kafilah dia, bersama dengan kumpulan dia di tengah padang pasir. Kemudian dia berhenti di satu tempat, dan Abdullah bin Umar, yakni anak Sayyidina Umar ini, dia krem kaki dia. Kaki dia tak boleh nak berjalan, seolah-olah macam lumpuh dah, tak boleh nak berjalan. Lalu seorang sahabat datang kepada Abdullah bin Umar dan menyatakan, "Udhkur ahabban nasi ilaika." Sebutlah siapakah orang yang paling kamu cintai, paling kamu kasihi. Maka dia menyebut apa? "Ya Muhammad." Wahai Muhammad. Dan dia menyapu kakinya dan dia terus boleh berjalan. Dan dia menyatakan, "Seolah-olah aku tak pernah sakit pun sebelum ini." Kemuliaan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh para Nabi, sahabat-sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kita mengambil keberkatan daripadanya. Hatta jikalau kita melihat realiti kehidupan kita di atas dunia ini, yang kita ini bekerja dengan majikan. Ini contoh. Kita bekerja dengan majikan. Yang mana mula-mula dulu masa kita masuk kerja, memang kita orang yang baik. Orang yang pasukat dia tepat, masuknya tepat, kerjanya baik. Syarikat itu naik nama dengan sebab kita. Tapi pada suatu hari, pada satu masa, mungkin kita ditimpa musibah. Kemudian kita tak dapat nak datang awal. Kita punya kerja kita, kita punya kualiti kerja semakin berkurangan. Dalam masa kita berkurangan, kita ditimpa musibah tersebut, maka kita ada hajat pula dengan majikan kita, nak pinjam duit sebab anak sakit dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita dah datang lambat, kita dah buat benda yang boleh merugikan syarikat. Maka permohonan yang kita nak minta itu, selalunya majikan akan lihat prestasi dia sebelum ini macam mana, sebenarnya dia seorang yang baik. Ataupun yang keduanya, kita meminta kepada majikan kita itu melalui orang yang rapat dengan dia. Kita bukan nak, bukan bagi rasuah ni, tak, rasuah ni tak boleh. Maknanya kita bercakap dekat kawan kita yang disayangi oleh bos kita, "Tolong bisik-bisik sikit dekat bos tu, berilah kami nak pinjam sikit, saya nak pinjam sikit duit 1,000, 2,000 ni sebab anak sakit." Itu pun kita lakukan sesama kita, nak beritahu. Sesama manusia pun ada tawasulnya dan tak salah. Kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa Taala mengikut realiti amal ibadah tawasul ini. Kita minta kepada orang yang amat hampir, amat taat kepada Allah, iaitu sekalian para Nabi. Kita minta kepada Allah melalui para awliya'illah, para ulama' salih'i. Yang amalan kita lakukan sampai hari ini, kita buat solat hajat, kita kadang-kadang tak jadi imam pun. Kita suruh siapa? Kita suruh imam, tok imam sendiri. Kita suruh ustaz sendiri. Padahal kita boleh sendiri minta kepada Allah. Walhal hajat kita sendiri, mintalah kepada Allah Ta'ala. Kenapa minta kepada ustaz ataupun imam untuk mendoakan bagi kita, untuk menunaikan akan hajat kita? Menunjukkan bahawa kita meletakkan
dengan keberkatan, dengan ketaatan, dengan kemuliaan orang ini yang banyak melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dimustajabkan doa yang kita minta. Ini amalan yang kita lakukan. Dan amalan tawassul ini jarang-jarang kita di Malaysia lakukan. Walaupun kita mungkin lakukan, tapi kita tak bersungguh-sungguh. Di Malaysia kita ni baru 2, 3, 4 tahun ada dilakukan, ada dibuat di masjid negara, ada buat satu program, kalau sidang jemaah tahu, dipanggil program istighasah, istighasah kubra. Ini tawassul, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui keberkatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu kemarau, yang ketika itu mungkin banjir dan sebagainya. Kita minta hajat kepada Allah Taala melalui keberkatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada zaman Saidina Umar sendiri, pada zaman Saidina Umar sendiri, rakyat dia suatu hari dia pergi ke kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Saidina Umar berlaku kemarau yang amat teruk sehingga ribuan rakyat Saidina Umar mati. Di antaranya ada timbulnya penyakit taun dan sebagainya. Maka ada seorang sahabat pergi dekat kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan, "Ya Muhammad, inna ummatuka qad halaku." Wahai Muhammad, sesungguhnya umat kamu ramai yang binasa. Kemudian sahabat tadi pulang semula ke rumah dia, dan di dalam mimpinya dia bermimpi Rasulullah datang kepadanya. Dan yang pertama Rasulullah berkata kepada sahabat tadi, "Iqra'il Umar salam." Pergi jumpa Umar dan beri salam kepadanya dan katakan kepadanya, "Al-Kais wal-Kais." Dan katakanlah kepada Sayyidina Umar, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan amanah sebagai seorang khalifah. Dan menyatakan, "Inna Allah yasqun." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menurunkan hujan. Lalu sahabat tadi pergi berjumpa dengan Sayyidina Umar dan menceritakan apa yang dilakukan. Dia pergi dekat kubur, dia berdoa kepada Allah melalui keberkatan Nabi Muhammad, mengadu kepada Nabi Muhammad, dan dia berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam tidur, dan Nabi Muhammad suruh beri salam dan cerita kepada Umar agar melakukan kesungguhan dalam khalifah pemerintahannya. Dan Sayyidina Umar menangis dan menyatakan bahawa insya-Allah saya akan lebih bersungguh-sungguh melakukan ketakwaan, melakukan amanah sebagai seorang khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas itu turunnya hujan berkat daripada menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Ashabihi Wasallam. Dalam Al-Quran menyatakan, "Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi alwasilah." Hei sekalian orang beriman, bertakwalah kepada Allah. "Wabtaghu ilaihi alwasilah." Bersegeralah kamu cari perantara. "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Minta tolonglah kamu kepada Allah melalui sabar dan juga salat. Salat itu juga adalah wasilah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lainnya kisah yang masyhur yang selalu kita dengar, bagaimana tiga orang sahabat yang berjalan, kemudian dia duduk lari daripada hujan ribut dan sebagainya, masuk ke dalam gua. Kita tahu kisah ini. Kemudian dengan izin Allah, gua itu, pintu gua itu tertutup dengan sendirinya sebab kuat sangat ribut taufan yang di luar. Maka ketiga-tiga sahabat tersebut bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dia lakukan. Salah seorang menyatakan, "Ya Allah, dulu aku masa di dunia dulu, suatu hari aku seorang yang miskin. Suatu hari aku balik ke rumah membawa sedikit saja makanan yang cukup untuk seorang saja boleh makan. Aku ada isteri, ada anak-anak, dan ibu aku duduk dalam rumah aku. Apabila sampai di rumah, aku suruh isteri aku menidurkan akan anak-anaknya. Anak-anak aku tidur. Kemudian aku suruh isteri aku tidur. Kemudian aku memanggil ibu aku dan aku sendiri yang menyuapkan ke dalam mulut ibu aku, yang mana aku mengutamakan ibu aku. Ya Allah, dengan berkat amalan soleh yang pernah aku lakukan di luar sana dulu kepada ibuku, ya Allah, maka engkau keluarkanlah jalan daripada aku." Maka bergerak sedikit, tapi tak lepas lagi. Bergerak sedikit saja. Seorang sahabat lagi tadi bertawassul juga dengan amalan soleh. "Ya Allah, aku dulunya masa di luar dulu, seorang yang amat senang kalau nak buat maksiat. Maksiat ada depan mata je. Nak berzina, nak berjudi, nak minum arak. Aku ni bila-bila masa saja boleh buat. Tetapi dengan sebab aku takut kepadamu, ya Allah, aku tak buat benda-benda ni semua. Aku tak buat benda-benda yang dimurkai olehmu, ya Allah.
berkat daripada kebaikan yang pernah aku lakukan, engkau bukakanlah jalan kepadaku, kepada kami semua. Terbuka sedikit akan pintu gua tersebut. Tapi masih lagi tidak boleh lepas daripada gua tersebut. Seorang sahabat yang lain tadi menyatakan, ya Allah, dulu aku masa di luar sana dulu, pernah diberikan amanah oleh seseorang untuk menjaga hartanya. Dan aku menjaganya dengan ikhlas kepadamu, ya Allah. Dan ketika mana orang itu datang semula kepada aku untuk meminta semula barang yang diamanahkan kepada aku untuk menjaganya, aku menjaganya dengan begitu baik dan aku memulangnya juga dalam keadaan baik sebagaimana dia beri kepada aku pada mula-mulanya. Dengan keberkatan yang pernah aku lakukan, dengan kemuliaan yang pernah aku lakukan menjaga amanah ini, maka engkau ya Allah bukakanlah sedikit jalan. Maka ketika itulah terbukanya pintu gua tersebut sehingga boleh meloloskan semua daripada tiga orang sahabat tersebut, hasil daripada bertawassul dengan amalan soleh. Ada orang tanya juga, ustaz, saya dulu ada juga buat benda baik tapi tak ikhlas. Ustaz, dulu saya ada juga buat benda baik tapi separuh ikhlas, separuh tak ikhlas. Saya ada juga buat baik ustaz dulu tapi tak pernah ikhlas langsung kepada ibu bapa ke, kepada ke, meninggalkan kejahatan ataupun amanah dan sebagainya. Tak apa, yang penting kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tilik. Cari mana pernah kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan. Sehingga kan jikalau kita melihat tentang mengambil keberkatan daripada orang alim, para alim dan ulama, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu meriwayat menceritakan, "Inni la atabarraku bi qabri Abi Hanifah wa ana aji'u ilaihi," ai ya'ni zairan ilaihi. Aku ketika mana ingin meminta kepada Allah Taala beberapa hajat, maka aku akan solat dekat kubur Imam Abu Hanifah. Dia bukan menyembah kubur Imam Abu Hanifah, menyembah Allah. Dan aku akan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diperkenankan doa aku melalui keberkatan Imam Abu Hanifah. Dan aku tidak akan berganjak sedikit pun daripada tempat ini jikalau hajat aku tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa amalan ini adalah amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama. Maka kita banyakkanlah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah melalui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad bagaimana amalan ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita adaptasikan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kalau kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam solatnya, solat sunatnya, suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, suatu malam Nabi Muhammad balik ke rumahnya dan Aisyah ada dalam rumahnya, dan Rasulullah menyatakan kepada Aisyah, "Zarini ata'abbadu rabbi," tinggalkan aku, hari ini malam ni aku nak beribadah kepada Allah. Aisyah seorang isteri Rasulullah, antara isteri-isteri Rasulullah yang hebat meriwayatkan hadis. Dia melihat apa yang Rasulullah nak buat, dia solat. Apa yang terkandung dalam solat tersebut, Aisyah meriwayatkan, "Aku melihat Rasulullah faqama fabaka." Rasulullah dia solat, berdiri dia dalam keadaan dia menangis kepada Allah. Insan yang maksum, insan yang tak ada dosa, confirm pada hari kiamat terus dimasukkan ke dalam syurga tanpa bila hisap, tanpa dihisap kepadanya. Tidak ada dosa langsung kepadanya, boleh menangis kepada Allah Subhanahu wa taala bila bersolat sendirian dia kepada Allah taala. Faraka'a fabaka hatta batuliyat lihyatahu. Kemudian aku lihat Rasulullah dalam keadaan dia rukuk pula, menangis Rasulullah sehingga basah kekelian janggutnya. Fasajada fabaka hatta batuliyat turabul ladzi bi muhadatihi. Dan aku melihat pula Rasulullah dalam solatnya, sujudnya, menangis Rasulullah sehingga basah sekalian tempat sujudnya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang tak ada dosa. Kita ni nama insan pelupa, yang memang tak lari daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Jangan kita bangga lebay macam mana pun, haji macam mana pun, alim macam mana pun, tok guru macam mana pun, ustaz macam mana pun, siapa pun dia,
selagi mana dia itu bukan Nabi, maka dia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Maka kita kena berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mengikut suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad dalam diri kita ini, dalam semua keadaan, dalam solat, dalam makan, minum, kehidupan harian, bermuamalat sama suami isteri, berakhlak yang baik ketika berniaga, berurusan, bekerja, apa jua bentuk kita nak dijadikan ia sebagai ibadah kepada Allah, maka hendaklah kita melakukan apa yang telah disyariatkan dalam Islam, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Sedang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi pun, perempuan Yahudi pun yang pernah dengar, kita selalu dengar cerita Nabi Muhammad setiap kali nak pergi ke masjidnya, dia akan melalui rumah perempuan Yahudi yang setiap kali Nabi Muhammad lalu, dia akan dicampakkan, orang Yahudi, perempuan Yahudi akan campak najis dan kadang-kadang mencampakkan air, benda-benda yang kotor sehingga kena jubah Nabi Muhammad SAW setiap hari. Kemudian pada hari yang berikutnya, suatu hari Nabi Muhammad lalu, tak ada dah orang yang mencampakkan benda-benda yang kotor, kotoran, najis kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad pergi dekat rumah tersebut. Kita, kalau orang selalu buat anaya kepada kita, satu hari tak ada dah. Oh, mati dah orang ni. Mampus dah. Alhamdulillah. Boleh dah buat macam ni. Segelintir masyarakat di luar sana lah. Kita dah. Tapi Nabi Muhammad pergi, mana perempuan ini? Maka orang menyatakan dia dalam keadaan nazar. Dia diambang sakaratil maut. Aku nak pergi ziarah dia. Nabi Muhammad kata, pergi ziarah orang yang anaya dia. Lalu Nabi Muhammad pergi, dan orang perempuan Yahudi tersebut terkejut Nabi Muhammad datang. Dan perempuan Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, balaslah apa yang pernah aku lakukan kepada kamu. Tak, aku tidak mahu balas sedikit pun. Aku ziarah kamu kerana engkau adalah daripada kalangan umatku. Dan jikalau engkau beriman kepada Allah, aslim faslam, kamu masuk Islam, maka kamu selamat. Maka perempuan Yahudi tersebut melihat akhlak saja Nabi Muhammad SAW, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah, dan selepas itu dia mati, dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah, hasil daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan akhlak Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, suri tauladan yang agung yang ada pada diri Muhammad yang perlu kita contohi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang paling baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, barang siapa nak keredaan Allah taala dan hari akhirat, maka ikutlah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkanlah selawat kepada Nabi, hidupkanlah amalan-amalan syiar Islam yang dapat mendekatkan diri kita ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa yang tak faham kisah yang saya cerita? Mudah-mudahan insya-Allah kita diberikan kemuliaan oleh Allah dan layak untuk mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau diuji dengan sebesar-besar ujian oleh Allah. Insan yang tidak ada dosa diuji oleh Allah. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan sebagaimana Allah taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik umat, dan kita nak mulia juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ru'yata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhira. Allahumma ijma'na hadha ijtima'an marhuma ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا Tuhan kami, rezekikanlah kami dapat melihat wajah junjungan besar Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Tetapkanlah keimanan kami ya Allah, tambahkanlah iman kami ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa besar dan dosa kecil yang disengajakan ataupun yang tidak disengajakan, dengan berkat
junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa besar dan dosa kecil ya Allah, dosa suami, isteri dan anak-anak kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab kubur dan azab neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemenangan kepada umat Islam. Berikanlah kepada kemenangan kepada seluruh mujahidin Islam ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.